Jepara, 21 April 1879. Menjadi saksi lahirnya seorang pahlawan, pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Raden Ajeng Kartini, atau lebih dikenal sebagai Ibu Kartini. Lahir dari keluarga bangsawan Jawa, Kartini adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Kartini dikenal sebagai penulis yang andal dan pejuang hak perempuan. Perhatiannya tidak semata-mata mengenai emansipasi perempuan, tetapi juga masalah sosial secara umum. Kegigihannya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan menjadi cikal bakal berdirinya sekolah perempuan di berbagai wilayah negeri ini. Kartini meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904 di usia 25 tahun. Dalam masa hidupnya yang singkat, Kartini mengemukakan ide-ide pembaruan masyarakat yang jauh lebih maju dari zamannya. Kartini terus dikenang sebagai tokoh pejuang perempuan Indonesia. Setiap tahun, hari lahirnya diperingati dengan penuh semangat dan antusias. Banyak perempuan mengenakan kebaya pada hari Kartini sebagai tanda penghargaan, penghormatan, dan solidaritas terhadap perjuangan Kartini. Namun sisi lain perjuangan Kartini, perjuangan fisik, permasalahan kesehatan yang dialami selama kehamilan dan persalinan, tidak banyak diungkap, tercatat, tetapi tidak diingat, diketahui, tetapi tidak dipahami. Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904, 4 hari setelah kelahiran anak pertamanya. Sesaat sebelum meninggal, Kartini mengeluhkan rasa sakit dan tegang di perutnya. Sejarah mencatat, Kartini meninggal disebabkan oleh eklamsia, komplikasi kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan disertai dengan kejang. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung filosofi pembentukan suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu mengapa hak atas kesehatan bagi perempuan, bagi ibu, termasuk layanan dan informasi, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati, dilindungi, dipenuhi, dijamin oleh negara. Negara perlu dan harus hadir. 117 tahun berlalu sejak kematian Ibu Kartini. Lebih dari satu abad kemudian, permasalahan kematian ibu masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Diperkirakan setiap jamnya, 2 perempuan Indonesia meninggal dunia karena komplikasi kehamilan dan persalinan. Kejadian kematian ibu yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas masih terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Tidak hanya di daerah pedesaan terpencil yang sulit ditempuh, tetapi juga terjadi di daerah perkotaan. Bayangkan, kehamilan dan persalinan yang seyogyanya membawa kebahagiaan bagi keluarga harus berakhir dengan duka kehilangan ibu yang menjadi nyawa dari sebuah keluarga. Penyebab kematian ibu terbanyak di Indonesia
adalah gangguan tekanan darah tinggi selama kehamilan. Seperti yang dialami oleh Ibu Kartini, yang menjadi penyebab dari satu di antara tiga kematian ibu. Penyebab kematian ibu kedua terbanyak adalah perdarahan. Kematian ibu juga dapat dicegah dengan merencanakan kehamilan lebih baik, sehingga tidak terjadi saat di usia perempuan terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Situasi kematian ibu yang sangat memprihatinkan ini dan tidak boleh terus dibiarkan terjadi, terlebih karena kemajuan pengetahuan dan teknologi serta hal-hal yang dapat mencegah berulangnya kematian ibu sebenarnya telah diketahui dan dimiliki. Di kesempatan perayaan Hari Kartini inilah, mari kita bersama membahas dan mengupas permasalahan kematian ibu di Indonesia dan apa peran yang masing-masing dapat kita lakukan agar tidak ada lagi Kartini-Kartini lain yang harus terhenti perjuangannya untuk berkontribusi dalam keluarga dan masyarakat karena komplikasi yang dialaminya selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Kita semua adalah Kartini-Kartini masa kini. Kita semua dapat berperan mencegah kematian ibu. Sebab satu nyawa ibu adalah Kartini. Adalah kita, Ibu Pertiwi, Indonesia.